Kita lihat bagaimana Noh Syamel akan mengambil sepakan ini. Sepakan Lerit. Ah, gol! Sepakan Lerit yang mengelirukan penjaga gol pasukan UiTM. Fazrul Amir. Satu hantaran tinggi. Cuba mendapatkan Belford. Oh, Noh Syamel Abdul Ghani. Dan akhirnya Noh Syamel. Noh Syamel Abdul Ghani menyamakan kedudukan buat Kelantan. Belford untuk Kelantan. Baik diberikan kepada Syamel. Sekarang ini Noh Syamel ada satu cubaan terus. Satu placing yang cukup sempurna. Noh Syamel Abdul Ghani menambah kelebihan buat Kelantan. Dalam siap Sobi mencari Kewen. Dalam kuasaan dia dapat mengawal. Hantar ketika bangga. Tadukan. Gol. Noh Syamel. Dan hantaran yang kurang cepat daripada tentara dua. Mel Sri Kuningo pecah yang meloloskan diri. Hantaran ke tengah. Kami masuk. Baik rematan yang dilakukan. Pemain. Ah, berjaya rampas Noh Syamel. Keluar gol. Berjaya merampas dan meledak. Dan sekaligus memberikan jaringan pembukaan untuk Kelantan di Stadium Sultan.